tes kamera Samsung 21 FE malam hari, gimana sih hasil videonya? Jadi aku lagi ada di pasar apa itu? Oh iya, kita lagi di pasar Wagok. Masih lumayan rame. Aku lagi beli ayam ini nih. Oh, bisa di zoom ya. Tuh, ini hasil malam hari ya. Malam hari. Mau beli Tokopedia juga enggak ya? Tokopedia boleh. Kita terlihat yang di jalan raya ya. Soalnya ini kan masih banyak-banyak lampu. Nah, sambil nunggu ayam, kita lihat yang di sini ada gorengan. Ini berbagai macam gorengan. Ini zoom malam hari ya, aku zoom. Dingin-dingin, emang enaknya makan yang hangat-hangat sih. Nih, kita udah dapat belanjaan ayam sama gorengan Korea. Makan ntar di penginapan. Oke ya, ini hasil video. Kondisi low light malam hari. Settingan standar auto semua. Samsung S21 FE. Gimana? Bagus nggak? Kita lagi di kota Wagok. Hari ini anginnya itu kurang bersahabat, dingin banget. Meskipun udah nggak turun salju ya, tapi suhunya masih bisa minus. Ah, pegangin dong. Oke, di depan kita itu jalan raya. Ini aku pakai wide angle ya. Ayo mas, sini mas. Kalau menurut aku, hasil kamera dan video dari Samsung S21 FE ini cakep banget asli. Recommended lah buat teman-teman yang mau bikin konten menggunakan handphone. Terus nggak usah pakai gimbal stabilizer lagi. Ini aku handheld ya, dipegang tangan doang. Hasil videonya itu udah stabil. Nih guys, ini lumayan gelap nih. Tapi kelihatannya di sini masih terang ya. Ini orang-orang banyak kan baru pulang kerja. Aduh, jalan aja sampai ngos-ngosan. Ya udah, biar nggak terlalu lama durasi videonya. Buat yang cari kamera, bukan kamera, yang cari handphone buat ngevlog atau buat foto-foto, Samsung S21 FE ini aku rekomendasikan. Oke. Bye. Oh. Udah ngerekam? Oke, kalau untuk dual mode kondisi malam hari seperti ini, tapi ini tampaknya kameranya goyang ya. Kalau dual mode itu terlalu goyang kalau sambil jalan.